channel. Nah, di sini ada satu contoh, yaitu tusukan kita buat model bisa disebut dengan sebutan tulang ikan, ya. Jadi motif ini bisa kita gunakan untuk membuat sal atau selimut, ya. Nah, di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara membuatnya. Nah, untuk ukuran ini bisa kalian buat sesuai dengan selera kalian, ya. Tetapi untuk contoh ini saya akan berikan dengan sedikit lebih kecil, ya. Jadi, nah, kita akan mengawalinya dengan membuat rantai sebanyak 25. Namun sebelumnya saya akan tunjukkan jarum yang saya gunakan adalah nomor 4,25 mm, ya. Nah, di sini saya menggunakan benang agak bermotif, ya, tetapi kalian bisa gunakan benangnya dengan benang polos juga boleh, atau benang sejenis apa yang kalian punya boleh. Tetapi di sini saya menggunakan benangnya ada motifnya sedikit, ya. Di sini kita akan gunakan berwarna biru, ya. Kita akan awali dengan membuat rantai sebanyak 25. Sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh, tambah 25. Tambah 5, sorry, jadi 25, ya. Nah, seperti ini. Empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, satu, ya. Jadi ini berjumlah 25. Nah, kalau untuk selimut, jadi bisa kita menggunakan kelipatan 25, ya, atau kelipatan 5, bisa digunakan kelipatan 5. Jadi ini berjumlah 25. Kemudian kita buat double crochet dengan men-skip dari ujung jarum ini 3. 1 2 3 kita masuk ke rantai 4. Double crochet 1, kemudian double crochet. Jadi kita mempunyai 3 double crochet karena 3 rantai kita masuk. Masuk ini menjadi satu, kemudian rantai satu kita skip satu, kita masuk di sebelah dengan membuat tiga double crochet di tiga rantai ini, kemudian rantai satu skip satu, masuk ke rantai berikutnya satu double crochet, satu double crochet, satu double crochet. Jadi tiga di rantai dengan membuat tiga double crochet seperti ini. Kita repeat satu rantai, skip satu. Rantai 1 skip 1,
lantai 1, kita skip 1, kemudian kita masuk di 3 rantai dengan 1 double crochet. Baris pertama tampak seperti ini. Kemudian rantai 2 kita repeat persis seperti baris pertama ya. Jadi 3 double crochet setelah 2 rantai. Seperti ini. Kemudian rantai 1 3. Jadi kita ikutin motifnya persis seperti baris pertama ya. Satu terakhir kita masuk dengan double crochet, kita masuk di akhir di rantai kedua. Nah, baris 1 dan 2 itu sama persis ya. Sekarang kita menuju ke baris ketiga dengan membuat rantai 3. 1 2 3 karena satu rantai itu untuk skip ini. Jadi kita skip nih 1, kita kemudian masuk ke ke double crochet. Nih. Nah, jadi ini 1 rantai nanti untuk space ya. Kemudian nah, kita masuk ambil benang, kita buat 1 double crochet tetapi kita masuk ambil ini 2. Rantai 1, rantai kedua kita masukkan seperti ini. Ambil 2 double 2 rantai untuk masuk, kita buat 1 double crochet kemudian 1 double crochet di dalam satu ini. Nah, seperti ini. Kemudian rantai 1 kita skip double crochet, kita masuk di sini. Seperti ini. 1 double crochet. Kemudian kita buat 1 double crochet dengan mengambil 2 rantai ini seperti ini. Kemudian 1 rantai skip 1, kemudian kita masuk double crochet, kemudian 1 double crochet dengan mengambil 2 rantai, 1 double crochet. Jadi tetap kita mempunyai 3 double crochet dengan
dengan satu rantai. Skip satu double crochet, kita masuk double crochet. Kita masuk, kita ambil, masuk double crochet di rantai pertama ya. Kemudian satu double crochet, satu rantai, skip satu double crochet, kita masuk satu double crochet. Kemudian kita masuk melalui satu rantai di bawah, kita ambil satu double crochet. Seperti ini. Kemudian satu double crochet, satu rantai. Kemudian kita masuk. Nah, ini kita kan punya tiga rantai, kita masuk di rantai kedua, jadi ada satu rantai yang kita buat di sini. Skip ya. Nah, seperti ini. Ya. Seperti ini. Jadi kita sudah mempunyai tulang ya. Di sini kita bisa lihat tulang ikannya sudah terlihat di sini. Kemudian untuk baris keempat, ini rantai dua, kemudian rantai tiga, ya rantai tiga, ya rantai tiga, kemudian kita masuk double crochet, double crochet tiga, double crochet tiga. Seperti ini, jadi kita sudah mempunyai dua, karena ini tiga rantai, kita ambil satu untuk satu di sini ya. Jadi kita sudah mempunyai dua rantai, rantai satu, kemudian kembali kita masuk ke double crochet tiga. Rantai satu, double crochet tiga. Rantai satu, double crochet tiga. Satu, double crochet tiga. Rantai satu, kita masuk di rantai kedua ya. Kita skip satu rantai, kita masuk di rantai kedua. Baris ke 4 seperti ini. Kemudian kita buat rantai kembali dengan rantai 2. 1 2. Lalu kita masuk ke ada rantai pertama, rantai kedua, kita masuk, kita buat tulang ikannya, kemudian satu di sini, double crochet. Jadi kita sudah mempunyai tiga di ujung, satu rantai, kita masuk, kita skip satu double crochet, kita masuk di double crochet berikutnya. Kemudian kita buat satu double crochet dengan masuk melalui satu rantai yang di bawah dan dua rantai. Satu double crochet, satu
rantai, skip double crochet, kemudian 1 double crochet, 1 double crochet ke bawah seperti ini, 1 double crochet, kemudian 1 rantai, skip 1 double crochet, kita masuk 1 double crochet, kita buat 1 double crochet, kita masuk melalui 2 rantai, 1 di bawah, 1 di atas, kita ambil menjadi seperti ini, 1 double crochet, rantai 1 kita masuk 1 double crochet, satu double crochet melalui di depan rantai 2, kita buat seperti ini, 1 double crochet, 1 rantai, kemudian skip 1, kita masukkan 1 di sini, rantai ya, kemudian kita masuk 1 double crochet melalui 1 rantai, kemudian 1 rantai kita masuk di rantai kedua di akhir. Ada 3 double crochet, di ujung juga sudah mempunyai 3 double crochet. Nah, kemudian kita akan lanjutkan nanti dengan motifnya yang sama seperti ini. Jadi di sini akan kita repeat seperti baris pertama, kedua dan ketiga ya. Jadi dasarnya itu adalah baris kedua, ke satu, dua dan tiga. Nah, sobatku, inilah mungkin yang bisa saya buat untuk membuat motif dari tulang ikan kita. Jadi sini sudah terlihat ya seperti ini. Dan ini bisa kalian buat untuk motif selimut atau apa saja yang bisa kalian buat ya dengan motif tulang ikan ini. Nah, seperti ini. Sudah terlihat. Nah, ini dia ya. Ikan tulang ikannya sudah kelihatan di sini. Ya. Nah, jadi kalau kalian juga buat dengan warna yang berbeda juga boleh ya. Jadi bisa kalian buat misalnya ini baris keenam sudah selesai ya. 6 atau 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ini misalnya 9 baris sudah selesai dengan warna kuning, warna biru, warna pink atau warna apa saja mungkin kita bisa modifikasikannya. Nah, inilah sobatku. Mungkin dengan video singkat kalian bisa mendapatkan motif-motif yang lain. Terima kasih sobatku, sampai jumpa ya.